Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ririn Wijayanti dari SDN Rangka 1 Surabaya. Dalam 30 menit ke depan, Ibu akan mendampingi kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah anak-anak, mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian ingat ketika kalian berada di tempat yang rindang. Banyak pepohonannya, banyak tumbuhannya. Apa ya yang kalian rasakan? Pinter, udara terasa sangat sejuk dan segar sekali. Nah anak-anak, jika kalian ingat kembali ketika kalian berada di lapangan, di tempat yang gersang, tidak ada pohon sama sekali. Apa yang kalian rasakan saat menghirup udara di situ? Iya, bagus. Udara akan terasa sangat panas sekali. Nah, anak-anak, apa ya yang menyebabkan perbedaan menghirup udara di tempat yang gersang dan di tempat yang rindang? Iya, anak Surabaya cerdas dan berkarakter. Betul sekali. Jadi, semakin banyak tumbuhan hijau, maka lingkungan yang kita lakukan ya, lingkungan yang kita hirup ini udaranya akan semakin sejuk dan juga semakin segar. Nah, anak-anak, ayo anak Surabaya yang cerdas, kita galakkan menanam pohon di lingkungan kalian masing-masing. Tentunya untuk apa anak-anak? Supaya lingkungan kita menjadi sejuk dan udara terasa segar. Nah anak-anak, ayo kita belajar ya bersama Ibu dalam pembahasan tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Tujuannya anak-anak, yang pertama, kalian dapat menemukan informasi dari bacaan. Yang kedua, kalian nanti bisa memahami makna tanggung jawab dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tujuan yang ketiga, nanti kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi. Baiklah anak-anak, mari kita simak teks hari menanam pohon pada layar televisi kalian ya, dan juga bisa kalian buka pada buku tema kalian halaman 23 dan 24. Ayo anak-anak, kita simak bersama-sama pada layar televisi kalian teks hari menanam pohon. Kita cari informasi yang penting di bacaan ini. Ya, bisa anak-anak? Baik, pada paragraf pertama, mana anak-anak informasi pentingnya? Betul, yaitu Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena wilayah hutan yang sangat luas. Nah, pada paragraf kedua, mana ya Ibu Guru? Iya, betul sekali. Anak Surabaya memang cerdas. Pada paragraf kedua, nih ya, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran dan penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, anak-anak, pemerintah berupaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dengan cara menanam pohon kembali. Berikutnya anak-anak, pada paragraf ketiga, mana ya? Siapa yang sudah ketemu? Pinter, pada paragraf ketiga itu ada informasi penting, yaitu setiap tanggal 28 November diperingati sebagai hari menanam pohon. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia kita ya. Tentunya di lingkungan kita anak-anak, tidak harus di hutan. Nah, itu tadi anak-anak,
informasi-informasi penting yang ada di bacaan ya. Tentunya kalian sudah tahu ya anak-anak, apa ya tujuan menanam pohon itu? Pinter sekali. Tujuan menanam pohon adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar udara terasa bersih dan segar ya. Ketersediaan oksigen juga melimpah. Nah anak-anak, itulah kegiatan yang bertanggung jawab sebagai masyarakat. Apakah ada yang sudah tahu di antara kalian apa makna tanggung jawab itu? Apa ya Bu makna tanggung jawab? Iya betul, tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itulah anak-anak makna dari tanggung jawab. Tentunya kalian di rumah pasti juga memiliki tanggung jawab ya. Oke, setelah ini anak-anak, Ibu akan memberikan materi lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis tanggung jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap berada dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Internet is a managed service provider that manage a customer's IT assets. Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency. Reduce downtime and risk. Low capital outlay and predictable budget. Professional experience. Flexible services and improved security. Focus on your bottom line. Let us do the rest. For more information, please visit our website at www.hypernet.co.id. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Hai 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 anak Surabaya yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Kembali lagi bersama Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pada segmen ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis tanggung jawab. Nah seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, setiap manusia memiliki tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah anak-anak, tentunya kalian diberikan tugas oleh ibu guru kalian dalam pembelajaran daring. Nah anak-anak, kalian kalau melupakan tugas itu karena asik menonton televisi, asik bermain HP, maka ibu guru akan menegur dan mendapatkan sanksi nanti kalian. Nah anak-anak, seharusnya sebagai anak yang bertanggung jawab, kalian harus bisa bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri akibat ulah kalian tadi ya anak-anak. Oleh sebab itu, lakukan tugas daring dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya anak-anak, tanggung jawab terhadap keluarga. Kira-kira siapa ya yang bertanggung jawab terhadap keluarga? Iya, seluruh anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Contohnya nih nak, menjaga nama baik keluarga, saling mengasihi keluarga,
dan juga saling menjaga keselamatan keluarga. Berikutnya yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Siapa lagi nih Bu yang bertanggung jawab? Iya, betul sekali. Seluruh warga masyarakat yang bertanggung jawab. Misalkan nih nak, ada keluarga kalian yang berencana berlibur. Ternyata saat itu warga sedang mengadakan kerja bakti. Nah, apa nih bentuk tanggung jawabnya? Anak hebat Surabaya pasti mengetahui jawabannya. Betul ya, sebagai warga yang bertanggung jawab, hendaknya kita menunda dulu acara berlibur, lalu kita mengikuti kerja bakti. Nah, anak-anak, berikutnya adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Seperti yang kalian ketahui ya anak-anak, bahwa di negara kita ada aturan-aturan dan norma yang wajib kita patuhi. Siapa nih di antara kalian yang hobi bermain sepak bola? Iya, jika kalian hobi bermain sepak bola, kelak kalian akan menjadi timnas sepak bola, maka berjuanglah sekuat tenaga kalian ya untuk mengharumkan nama baik bangsa. Yang terakhir anak-anak, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kita adalah manusia yang paling sempurna. Diberikan akal dan diberikan pikiran. Oleh sebab itu anak-anak, mari bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah. Apa anak-anak? Beribadah sesuai dengan ajaran yang dianut. Nah, itu anak-anak, jenis-jenis tanggung jawab ya yang perlu kita pahami. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Seperti halnya bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Anak-anak, kenapa ya kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia itu sangatlah beragam sekali? Iya, pinter ini ya anak-anak, karena kondisi geografis Indonesia juga sangatlah beragam. Ada wilayah perairan, ada juga wilayah daratan ya. Nah anak-anak, kira-kira apa ya tujuan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi itu? Iya, betul sekali. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi itu, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam. Alhamdulillah sekali, wajib kita syukuri Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh sebab itu anak-anak, mari gunakan dan manfaatkan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Nah anak-anak, berbagai bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam itu diantaranya yang pertama, apa ya? Iya, ada agraris atau pertanian, ada juga peternakan, ada pula pertambangan, ada kehutanan, ada perdagangan, dan juga ada perindustrian. Nah itu tadi anak-anak, jenis-jenis ekonomi masyarakat yang begitu beragam. Oleh karena itu, kita wajib menghargainya anak-anak ya, karena penduduk Indonesia itu sangatlah beragam ya. Nah, berikutnya anak-anak, coba kita amati Pantai Kenjeran ya. Siapa yang pernah pergi ke sana? Sebagian besar dari kalian tentunya sudah pernah pergi ke sana. Nah, bagi kalian-kalian yang belum pernah pergi ke sana, sabar dulu ya anak-anak. Kondisi masih pandemi COVID-19 ya. Kita harus sabar dulu jika bepergian. Bisa kita amati di layar televisi kalian ya, bahwa di Pantai Kenjeran itu ada beragam kegiatan ekonomi. Misalnya nih apa nih anak-anak? Iya, ada nelayan, ada petani garam, ada pula pedagang kerupuk ikan. Nah anak-anak, begitu banyak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita ya. Nah misalkan anak-anak, jika
nelayan di situ ada yang menggunakan bom ketika menangkap ikan. Apa ya yang terjadi? Iya, betul sekali. Pintar. Anak Surabaya memang cerdas dan berkarakter. Maka ekosistem yang ada di Pantai Kenjeran akan menjadi rusak. Nah, hal itu tentunya akan merugikan bagi nelayan, bagi masyarakat, dan juga bagi lingkungan. Lalu bagaimana anak-anak cara menangkap ikan yang bijak? Iya, dengan cara menggunakan jaring atau kail. Nah, itu tadi anak-anak jenis-jenis tanggung jawab yang perlu diterapkan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini, Ibu akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tidak menentu, flu membuat panik. Lianhua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dryopteris crassirsomatis rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian hari ini, Anda bisa mendapatkan harga spesial hanya Rp350.000 plus lagi free 1 pack. Hai, halo anak-anak Surabaya yang cerdas dan berkarakter. Kembali lagi bersama Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pada segmen berikut ini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan materi-materi yang belum kalian pahami pada sesi yang telah Ibu sampaikan tadi ya anak-anak. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalian bisa melihat pada layar televisi kalian teks lagu bertanggung jawab dengan nada lagu menanam jagung. Nah, anak-anak, siapkan diri kalian untuk bernyanyi bersama Ibu. Sebelum menyiapkan pertanyaannya ya, tentunya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita akan bernyanyi dengan nada lagu menanam jagung. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam pohon dengan gembira. Pohon yang rindang, udara segar, itu semua tanggung jawab kita. Ayo, ayo bertanggung jawab pada diri sendiri juga lingkungan. Indonesia bervariasi jenis usaha ekonominya. Ada agraris, ada peternak dan perikanan, tambang, hutan dan perdagangan, perindustrian tak ketinggalan. Tepuk tangan untuk anak hebat Surabaya, cerdas dan berkarakter. Baiklah anak-anak, ternyata di antara kalian sudah ada yang telepon. Kita terima dulu ya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
Dengan Muhammad Faiza Fatala. Pinter dengan Dafa ya. Sekolah di mana, Dek? SD Ma'arif NU Hasanuddin. Oke, pinter sekali. Kalau Ibu bilang anak Surabaya, Adek bilang cerdas dan berkarakter ya. Bisa? Bisa. Ya, anak Surabaya. Cerdas dan berkarakter. Baiklah, pintar. Silakan ditanyakan ya apa yang belum dipahami. Apakah tanggung jawab itu sama dengan kewajiban? Iya, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Adek Dafa ya. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan Dafa, Adek. Bu. Ya, Adek Dafa, pertanyaannya yang sangat bagus. Adek-adek di rumah juga didengarkan ya pertanyaan dari Adek Dafa itu tadi ya. Jadi tanggung jawab ini berkaitan dengan kewajiban. Kalau kewajiban, Adek, adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, sedangkan tanggung jawab ini sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Oke, Adek Dafa, bergantian ya dengan penelpon berikutnya. Adakah yang sudah telepon kembali? Iya, karena belum ada, Ibu ulangi lagi ya tentang materi yang ada pada segmen kedua tadi. Anak-anak, seperti yang telah kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang sangat beragam. Ya, ada agraris, ya, disebut negara agraris mengapa ya anak-anak? Iya, karena Indonesia ini sebagian besar mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai petani. Kemudian dalam bidang perkebunan ya, itu juga masuk dalam bidang pertanian ya. Ada perkebunan kelapa sawit, ada juga perkebunan teh ya. Oke anak-anak, sebelum Ibu lanjut lagi, ternyata ada lagi yang telpon ya. Halo. Telepon ya. Halo. Halo. Anak Surabaya. Ya. Anak Surabaya. Dijawab cerdas dan berkarakter. Bisa? Dan berkarakter. Halo. Bisa. Iya, oke. Okay. Anak Surabaya. Cerdas dan berkarakter. Pinter. Silakan, ada yang mau ditanyakan dengan Ibu? Halo, namanya siapa ya ini, Adek? Namanya Nurzaria. Siapa? Nama saya Nurzaria. Panggilannya siapa, Adek? Nuri. Nuri. Wuri. Ya, silakan langsung pada pertanyaannya ya. Apa saja yang bisa manfaat ekosistem dalam kegiatan ekonomi? Apa-apa? Bu Ririn masih belum mendengar ya. Mungkin volume televisinya bisa dikecilin sedikit. Halo? Apa saja yang bisa merubah alam dalam kegiatan ekonomi? Apa yang bisa merusak ekosistem alam ya? Iya, pertanyaan ya. Yang bagus sekali. Yang bisa merusak sistem alam atau ekosistem alam itu sangat banyak sekali. Bisa dari faktor lingkungan alam sendiri, juga bisa dari faktor manusia. Contohnya nih, adanya penebangan hutan secara liar. Kita menebang saja, tapi tidak menanam pohon kembali. Akhirnya juga ekosistemnya bisa rusak. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya, nelayan menangkap ikan dengan bom. Nah, demikian ya anak-anak di Surabaya yang cerdas dan berkarakter. Nanti kembali lagi bersama Bu Ririn pada segmen keempat. Tetap setia, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini pada program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
people. Buat kamu-kamu semuanya yang peduli banget sama yang namanya kesehatan, ini nih salah satu produk dari cuacuit.com yang bagus banget untuk menunjang kesehatan kalian semuanya. Ini nih, namanya adalah Blue QQ. Ini adalah botol minum pengubah air biasa menjadi air alkali. Jadi dengan filter 8 jenis bebatuan alami yang kaya mineral, mengubah air biasa menjadi air alkali yang kaya akan antioksidan dan juga mengandung hidrogen negatif ion untuk melindungi sel-sel tubuh dari ancaman gangguan kesehatan. Segera hubungi orang-orang terdekat Anda untuk beli yang namanya Blue QQ dan dapatkan diskon spesialnya. Hai 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 anak Surabaya yang cerdas dan berkarakter. Kembali lagi bersama ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pada segmen terakhir ini ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang telah kita lalui bersama. Juga akan memberikan tugas bagi kalian di rumah dan dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, kesimpulan yang pertama anak-anak, bahwa tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai diri sendiri, masyarakat, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara, juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, sebagai warga masyarakat hendaknya kita selalu bertanggung jawab. Seperti pada kondisi COVID saat ini ya anak-anak, pernahkah kalian melihat berita atau menyaksikan di lingkungan sekitar kalian bahwa ada warga masyarakat yang tidak mengenakan masker ketika bepergian? Nah, pihak yang berwajib atau pihak yang terkait ya berhak menegur dan juga memberikan sanksi kepada masyarakat tersebut. Pernah lihat ya anak-anak? Iya, sanksinya beragam ya. Ada yang diminta untuk menghafalkan Pancasila. Ada pula yang diminta untuk membersihkan lingkungan. Nah anak-anak, sebagai warga yang bertanggung jawab, mari kita patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Sehingga kita bisa bertatap muka kembali ke sekolah ya anak-anak seperti biasanya. Nah anak-anak, berikutnya ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Silakan dilihat di layar televisi kalian. Bisa kalian catat, juga bisa kalian foto. Nah, ibu akan berikan waktu ya selama 1 menit. Tugas yang pertama adalah buatlah peta pikiran terkait bacaan Hari Menanam Pohon. Bisa kalian kaitkan pada pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tugas yang kedua, buatlah 5 contoh kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab sebagai masyarakat. Jangan lupa ya, kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tak terasa ya, sudah 30 menit berlalu kita bersama Bu Ririn dari SDN Rangka 1 Surabaya. Setelah ini, anak-anak kelas 6 silakan bersiap diri karena akan didampingi oleh Ibu Putri ya, yang akan mengajar bahasa Inggris pada kelas 6. Bagi anak-anak di kelas 5, silakan lanjutkan lagi tugasnya yang tadi. Nah, kita kenalkan Ibu Putri, kita panggil bersama-sama. Silakan Ibu. Nah, Ibu Putri mengajar di mana ya? Saya di Al-Azhar, SD Al-Azhar 11. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana ya. Setelah ini, program Belajar dari Rumah bersama Guruku akan dilanjutkan oleh Ibu Putri. Ibu Ririn dari guru kelas 5, undur diri, pamit ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.